Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi Sobat Insider, jadi di video kali ini kita mau membahas salah satu produk terbaru, yakni kabel charger Lightning dari Moffit Indonesia. Oke guys, kita lanjut unboxing produknya ini guys ya. Yap, ini dia Moffit ML100 kabel charger iPhone rekomendasi asal Moffit Powerbank. Dalam paket pembelian sendiri, Moffit ML100 sendiri hanya terdapat unit kabelnya aja guys ya. Nah, kita bahas dari bahan dan build quality produk ini. Build quality dari kabel ini pun memiliki durability yang cukup kuat karena sudah dibranded dengan bahan nilon yang sudah teruji pastinya. Dan yang gue suka tuh nilon di branded ini tuh nggak kaku kayak nilon-nilon biasa ya guys ya. Cukup lentur dan enak dipakai sambil main game. Ya walaupun nggak baik juga main HP sambil ngecas ya guys. Oke, untuk speknya sendiri ML100 alias Moffit Lightning 100 cm ini sudah mendukung fast charging power delivery hingga 27 watt. Dan juga yang terpenting, kalian juga harus perhatiin HP dan adaptor kalian apakah udah mendukung fast charging atau belum. Nah, kalau belum, kalian bisa pakai adaptor asal Moffit juga, yakni MPD21 yang juga udah gue review dan kalian bisa tonton videonya di channel ini ya guys ya. Oke, selanjutnya untuk transfer data, kabel ini juga sudah mendukung up to 480 Mbps karena punya input USB Type-C, jadi cepet banget ya guys ya untuk transfer datanya. Oh ya, panjang kabel ini sendiri sekitar 100 cm yang sangat compatible untuk iPhone 8 ke atas. Nah, produk ini bisa kalian beli di harga 23.000 ya guys. Jadi untuk kabel Lightning to Type-C, Type-C to Lightning ini tuh salah satu yang recommended ya guys ya, jadi murah banget. Dan mungkin segitu aja sedikit informasi tentang kabel Lightning dari Moffit. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.